Busnya sudah sampai. Ayo SpongeBob, berburu. Saatnya untuk berangkat, jangan terlambat. Selamat bersenang-senang. Jangan lupa pesanku ya. Aku punya ingatan seperti gajah. Aku akan menjaga Fred. Gary. Ya, baiklah. Berburu. Sampai jumpa, pecun. Ladang ubur-ubur. Disinilah kita menemukan SpongeBob. Sekali lagi sedang mengejar ubur-ubur liar. SpongeBob? Halo, SpongeBob. Dia pasti ada di suatu tempat. Dahulukan keselamatan. Aha, akhirnya aku dapat. Tidak ada rasa yang lebih enak selain selai alami dari seekor ubur-ubur. Sampai jumpa. Oh, kacamataku. Terima kasih ya. Dah. Aku tidak bisa bermain lagi, ubur-ubur. Aku harus pulang. Tidak, kau tidak boleh pulang bersamaku. Ubur-ubur, kau harus tetap di sini. Hei. Di sini saja. Di sini saja ya. Ubur-ubur, ini yang terakhir kalinya ya. Kau tidak boleh pulang bersama aku. Terserah. Squidward, hey Squidward, 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 hey, coba lihat hewan peliharaanku. Itu bukan hewan peliharaan, itu hewan liar. Tidak, dia tidak liar. Lihat ini, ambil berapa jariku. Pura-pura mati. Aku tidak sudi makhluk itu ada di rumahku meski ia sudah terlatih sekalipun. Aku tak perlu melihatnya. Baiklah, kita ke rumahku untuk bersenang-senang. Bagaimana mungkin kau bisa bersenang-senang dengan seekor ubur-ubur? SpongeBob adalah orang paling bodoh yang ku kenal yang bersenang-senang bersama seekor ubur-ubur selama 12 jam. Wow, 4 sengatan. Pulau Tupai.
Tupai kecil itu dalam masalah. Rasakan ini, kerang bodoh. Kau harus belajar tata krama lain kali ya. Kau sama jeleknya dengan mobil murahan. Dasar bodoh. Kau hebat, Tupai. Hei, awas. Sabar, Tupai. Pertahanan dirimu cukup baik, kerang raksasa. Sekarang bersiaplah untuk kalah. Aku sedang membukanya. Sekarang kau adalah milikku. Ubur-uburku mengatakan untuk pergi ke sana. Ya, ke sana. Inilah hidup. Hey, halo semua. Bas. Senang hari ini. Hey, apa kabar? Halo, aku Jelly Bob. Kamu siapa? Senang bertemu denganmu. Ini Patrick, makanlah Krabby Patty. Ini dia Patrick, baca kalimatmu. Terima kasih Sandy, aku mau satu. Terima Patty. Sayang SpongeBob tidak ada di sini. Ini adalah favoritnya. Aku berharap dia pulang. Gigi. Aku tidak bisa melakukannya. SpongeBob, kembali. Patrick, aku tidak mau pulang. Aku merindukanmu. Sandy merindukanmu. Bahkan Squidward merindukanmu. Aku bahagia di sini. Sekarang ini adalah rumahku. Halo semuanya, aku pulang. Aku juga bisa seperti kalian. Patrick, apa yang kau lakukan? Kalau aku tidak berteman lagi denganmu, aku akan buat kau sebuah piala. Aku bahkan sudah membuat toples yang bagus untukmu. Patrick, lebih baik kau pulang. Sekarang aku sudah jadi ubur-ubur. Bisa melihatmu di sana. Aku masih melihatmu. Kau akan terlihat bagus dengan mantelku. Lepas selamanya, SpongeBob. Sekarang aku akan menangkapmu, SpongeBob. Baiklah. Kalau memang harus begini keadaannya, kuharap kau bahagia.
Sudah selesai. Kembali menjadi ubur-ubur. Selai. Saudara ubur-uburku sudah kembali. Salam kakak-kakakku. Aku pakai jaring yang besar dan kau pakai yang kecil saja ya. Apa yang terjadi setelah kita makan mereka? Kau jangan makan mereka. Kau tangkap mereka seperti ini. La 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 la. Kau lihat kan? Lalu? Kemudian kau lemparkan. Tapi hati-hati disengat ya. Disengat? Semua akan bertekuk lutut pada plankton. Hidup plankton. Aku menang. Aku menang. Ini bukan soal menang. Ini soal kesenangan. Apa itu? Senang ya senang. Seperti... semacam... seperti apa ya? Sini aku beritahu. T untuk teman yang selalu membantu. F is for friends who do stuff together. U is for you and me. N is for anywhere and anytime at all. Down here in the deep blue sea. F untuk serang. Seluruh kota akan hancur. U untuk uranium. Bombs. N tidak ada yang bertahan. Kalau Plankton, hal seperti itu bukanlah kesenangan. Sekarang kau lakukan ini. F is for friends who do stuff. Bukan, itu sangat bodoh. Sini, biar aku membantumu. F is for friends who do stuff together. U is for you and me. Try it. N is for anywhere and anytime at all. Down here in the deep blue sea. Tunggu, aku tidak mengerti ini. Aku merasa ada yang gatal di dalam diriku. Bisa berhenti? Tidak, memang seperti itulah rasanya. Wah, aku suka. Ayo kita lakukan sekali lagi. Oke. F is for frolic, you are the flowers. U is for ukulele. N is for nose picking, sharing gummies and licking here with my best buddy. Pemberontakan. Pagi yang indah di Bikini Bottom, ketika ubur-ubur sedang mengangkut selai ubur-ubur. Oh, apa yang terjadi? Para pengumpul selai? Yeah.
SpongeBob belajar satu dari pelajaran laut yang terberat, bahwa hewan liar bisa melakukan pesta yang sangat liar. Apa saatnya mandi kutu sekarang? Oh, lihat, ini hanya seekor ubur-ubur. Baiklah, aku pergi sekarang. Ah, senangnya, akhirnya aku bisa terhindar dari mereka. Apa-apaan kalian ini? Seharusnya kalian menangkap mereka, bukannya menyiksa diri kalian dengan mereka. Berikan kain itu padaku. Aku tidak percaya akan melakukan ini. Ini akan membuat keadaan lebih enak. Kemarikan. Begini cara menangkap mereka. Seperti ini. Ini namanya berburu ubur-ubur. Asik, tidak ada yang lebih mengasihkan selain berburu ubur-ubur. Lihat, Sandy, aku dapat satu. Dengar ya, SpongeBob, sekarang ini aku sedang malas membuat istana pasir, bermain karate atau makan ubur-ubur. Kita tidak memakannya, kita lepaskan lagi. Terbanglah ubur-ubur mungil. Ayo sana, kembali ke tempat asalmu. Sana pulang. Di sini bukan tempatmu. Kembalilah kau bersama keluarga dan teman-temanmu. Aku tahu mereka merindukan. Sebaiknya dia kita beri contoh dulu. Dararam. 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 Hey, lihat, Squid melakukannya. Ayo Squid, tangkap. Ayo Squid, tangkap. Squid itu hebat. Dia benar-benar berbakat. Ayo kau dapat, Squid. Sayang kalau kau tinggal lari. Ayo pakai jaringnya. Ayo Squid. Ayo cepat tangkap. Ayo pakai jaringnya. Tangkap dia. Ayo tangkap Squid. Ayo Squid. Ayo cepat tangkap. Tangkap dia. Ayo tangkap dia Squid. Ayo tangkap dia. Ayo tangkap dia Squid. Ayo tangkap. Ayo tangkap. Ayo tangkap dia Squid. Ayo tangkap Squid. Jangan ragu. Oh.